Ya, teman-teman sekalian, di sepanjang jalan di keliling kebunku, aku menanam serai. Nah, tujuannya adalah untuk mengusir hama. Seperti kita ketahui, minyak serai itu sangat tidak disenangi oleh hama. Baunya serai ya. Konon ular pun tidak berani. Nah, kita buktikan. Ini pohon durian yang ada di sebelah serai ini. Hampir semua daunnya mulus. Ya. Ini betul-betul terbukti, teman-teman. Nah, pokoknya kira-kira ada 1 kilometer ini panjang jalan mengelilingi kebun. Dari bawah ke atas, belok lagi, turun. Itu serai terus. Nah, ini dulu daunnya robek-robek loh. Sebelum serainya besar-besar begini. Ini daunnya mulus sekali. Hampir tidak ada daun yang cacat. Nah, saya yakin ini karena ada serai di sampingnya. Jadi hama, belalang atau wereng tidak suka karena daunnya tumbuh bagus, teman-teman. Hei, Je, ambil johannya, Je. Karena daunnya tumbuh bagus-bagus ini, aduh, batangnya keren sekali, teman-teman. Apalagi ini sudah di pruning, sudah diatur cabangnya sedemikian rupa. Awalnya saya tidak yakin ini karena pengaruh serai. Tapi kami juga tidak pernah, kami hanya menyemprot dengan super aci. Sebelum ada serai besar begini, selalu kita menyemprot menggunakan insektisida. Ya. Nah, ini di bawah sini juga ada pohon. Rupanya nyamuk atau wereng atau belalang tidak suka dengan baunya serai. Sehingga dia tidak tahan hidup di sini.